Halo semua, selamat datang di channel Newbie Station. Di video kali ini saya akan membahas 5 game MOBA Android paling populer versi Newbie Station. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notif loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Beberapa dari kalian mungkin sering bermain game Defense of the Ancient atau yang biasa dikenal dengan sebutan Dota. Game ini bergenre MOBA atau multiplayer online battle arena dan hanya bisa dimainkan dengan perangkat komputer saja. Jika ingin mencoba MOBA tapi tidak memiliki komputer, tenang saja, kalian masih bisa mencobanya menggunakan ponsel Android. Tapi bukan Dota sungguhan ya, hanya gameplaynya saja yang mirip dengan game tersebut. Berikut ini adalah 5 game MOBA paling terpopuler di Android. Mobile Legends: Bang Bang. Game yang satu ini bisa kalian mainkan dengan spesifikasi ponsel yang rendah sekalipun, karena hanya membutuhkan minimal RAM 1 GB saja untuk memainkannya. Selain itu, ukurannya yang hanya sebesar 81 MB atau total ukuran kisaran 1 GB lebih tidak akan membuat kapasitas memori kalian terbuang banyak. Game ini mengusung peta klasik dengan pertandingan 5v5 atau 3 lorong di dalam peta dengan 15 turret, 2 boss yang buas, dan 4 area hutan. Arena of Valor. Perusahaan asal Cina, yaitu Tencent, adalah pengembang dari game yang satu ini dan dirilis untuk pengguna Android di Indonesia oleh Garena. AOV memiliki nama-nama yang unik untuk setiap wilayahnya, ada yang bernama Pentastorm, Track of King, dan masih banyak lagi. Jika kalian tahu game League of Legends, AOV ini adalah versi mobile dari game tersebut. Herostrom. Bukan hanya bergenre MOBA, game ini juga dipadukan dengan genre action fantasy RPG, sehingga akan menghasilkan sensasi yang berbeda saat memainkannya. Di dalam game ini, kalian dituntut untuk menyelamatkan Dewi Lina dan juga melindungi kristal abadi dari serangan para musuh. Main Glory. Super Evil Mega Corp tidak main-main untuk menggarap game yang satu ini agar bisa menguasai genre MOBA pada platform mobile. Hasilnya, game ini berhasil menempati posisi 5 besar dalam kategori game strategi Android terbaik di Google Play Store di tahun 2017. Di dalam game ini, kalian akan dihadapkan dengan tim lawan, dan tim diharuskan menghancurkan basis musuh sambil mempertahankan kepentingan tim untuk meraih kemenangan. Ada lebih dari 30 hero yang bisa kalian gunakan untuk bertarung, dan jumlah ini akan terus bertambah agar pemain tidak bosan. Bug Heroes 2. Gameplay dari permainan ini sama seperti MOBA, ada 75 jenis musuh yang akan menjadi lawanmu. Kalian dapat membentuk tim yang sesuai dengan kondisi agar mereka dapat melakukan penyerangan, memperkuat pertahanan, mengais makanan, dan membangun menara pertahanan. Kalian juga bisa melengkapi tim dengan senjata dan baju besi untuk bertahan. Game ini cukup unik karena para karakternya adalah para serangga. Ini adalah game berbayar yang menampilkan serangga sehari-hari yang ada di dapur, lantai, dan halaman. Ada 25 karakter serangga yang dapat kalian gunakan untuk bertarung. Bentuk dari serangga ini pun membuat kesan gamenya menjadi ceria. Itulah daftar 5 game MOBA Android terpopuler versi Newbie Station. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notif loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.